tetapi bertindaklah tegas, tetapi tetap di dalam kasih. Shalom saudara, saya ingin berbicara mengenai kualitas pemimpin. Dan salah satu ciri pemimpin adalah bersikap tegas. Tuhan itu tegas. Karena firman berkata begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak Allah yang kekasih. Efesus 5 ayat yang pertama. Tuhan begitu tegas mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dia menempeleng Herodes yang tidak menghormati Tuhan. Jangan biarkan saudara, pemberontakan terjadi hanya demi alasan kebebasan. Jangan biarkan pengkhianatan merajalela dengan alasan free will setiap manusia bisa melakukan kehendaknya apapun. Tetapi bertindaklah tegas, tetapi tetap di dalam kasih. Dan lihatlah, engkau akan dikenang sebagai pemimpin yang tegas dan pemimpin yang sanggup membawa setiap orang menuju kemuliaannya yang ajaib dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Amen.